Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tak hadir secara langsung pada KTT G20 di Bali. Hal ini dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pada Kamis 10 November 2022. Pengumuman tersebut keluar saat Rusia mengalami kemunduran dalam perang di Ukraina. Pasalnya, pemerintah Rusia meminta pasukannya mundur dari Kherson Selatan pada Rabu 9 November 2022 akibat kekurangan bahan logistik. Sumber lain mengungkap, kehadiran Putin akan digantikan Sergei Lavrov. Sebelumnya, dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 pada Juli 2022 di Bali, Lavrov walk out setelah pejabat lain mengecam invasi Rusia atas Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, juga akan hadir secara virtual di KTT G20 Indonesia. Sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang netral dan menolak permintaan Barat.